Full time. Ya, menghabiskan waktu dan menghabiskan bersama. Oh, nah, gitu ngelesnya ternyata Peter juga. Bisa mana aja kamu? Aku teh. Kemana aja? Biasa lagi cari-cari uang buat nikah. Nikah buat benerin ini itu. Benerin kehidupan. Kangen banget akhirnya. Lihat-lihat video, aduh. Sayang aku nggak bisa ikut. Gimana nih? Gak ada aku. Biasa aja. Tukang, permisa. Gak gini, kita sekarang ada di lokasi yang dulunya ini itu hutan, cuman sekarang udah jadi jalan, udah jadi bagus ini jalannya. Kita akan baru nih, bangunan baru. Bor. Jalan baru. Ada apa ini aja di sini? Sesuai tadi apa namanya yang tadi kasih info ya, info dari warga setempat ya. Dari setempat ini ya, narasumbernya ada narasumbernya ya, barangkali teh boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulis Tiani dari Desa Cikau Bandung. Aduh, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya buat warga Desa Cikau Bandung, kalau yang belum tahu channel kami bisa di subscribe, like, comment, and share ya. Oke, seperti dimana itu nih? Tepuk tangan dulu buat trainingnya Dechan setelah berbulan-bulan kita kembali. Gimana Kakak Dika nih? Menurut Kakak Dika tempat ini awal-awal datang ke sini gimana hawa-hawanya? Ya teman-teman, jadi kita ingin melihat nih setelah Dechan 2 bulan yang lalu tidak ikut kita, apakah dia berubah gitu kan, cara pembicaraannya, cara pembukaannya gitu loh. Teman-teman nanti nilai sendiri ya, yang komen bisa dikomen. Oke, sekarang kita lagi berada di salah satu kecamatan di Purwakarta, masih di dekat-dekat daerah dengan Jatiluhur. Tapi ini sudah masuknya ke Desa Cikau Bandung ya. Ya, namanya Desa Cikau Bandung. Konon katanya, teman-teman ya, mau bener ya, tempat ini sering banyak penampakan-penampakan yang bukan mengganggu ya, tapi menampakkan diri keluarga ya, Teh ya. Kebetulan kita hari ini bersama dengan Teh Yuli. Teh Yuli ini adalah warga dari sekitaran sini ya, betul. Nanti kita juga bakalan lihat-lihat bareng nih ke tempat penangkaran deh itu. Penangkaran. Jadi kayak kontainer kosong ya yang dijadikan kantor atau mes gitu. Nih, Teh Yuli, kita kan nih baru nih di sini, baru datang maksudnya ya. Kalau lewat sih tadi. Cuma kita pengen dengar nih, di sini biasanya suka ada penampakan apa aja sih yang mungkin agak mengganggu warga atau gimana gitu. Sebenarnya ada penampakan cewek berbaju putih. Putih apa nih? Itulah pokoknya selayangnya. Betul.
jadi sering ada penampakan sosok perempuan berpakaian putih yang ada di depan masjid Sukatama. Mungkin selain itu juga banyak mungkin ya banyak sosok-sosok yang lain, nanti kita lihat aja deh di sana gitu. Terus nanti kita buka tarot juga energinya seperti apa, terus ada sosok apa aja. Maksud teman-teman nih setelah baru datang ke sini gimana nih si Bu Aini? Tadi sih pas masuk emang juga jalannya kan emang baru ya. Iya, dari jalan ini buat asal apa? Tor. Betul ya. Toran. Mungkin dulunya emang ini kayaknya hutan, cuman karena mungkin ada proyek gak jadi. Pas sudah aku masuk emang ada lah padika yang rasa rey gitu loh. Dibuka jalan ya. Sudah mulai ada tanda-tanda auranya gitu loh maksudnya. Ada aura-aura. Iya. Iya, iya. Si gimana sih tadi kayaknya kamu kelihatan lamun ini. Oh, kayak ya. Mengheningkan cipta. Tadi emang di apa? Di kali itu ada kaca-kaca gitu. Kayak ada yang ngintip gitu. Ada ngapain sih gitu kan? Kayak gitu sih. Emang pusing sih. Udah ada benturan energinya juga. Iya, kayak benturan energi. Gitu. Ada sih? Kalau saya belum ngerasain apa-apa. Cuma fokusnya ke hutan yang di belakang sana ya, terdengar banyak apa pergerakan kayak pokok-pokok. Nanti mungkin kita sebelah sana bisa lihat lebih dekat lagi ya. Kalau dekat nggak usah ditanya ya sepertinya. Udah merasakan semuanya. Iya, Dechan. Iya, aku mau nanya dulu, Dechan kemana aja nih? Pasti banyak teman-teman bertanya-tanya, Dechan kemana? Gak ke sisi lain. Saya ini sebagai musisi. Musisi lah katanya. Terus? Jadi kemarin-kemarin ya? Emang banyak waktu di luar ya, kayak manggung, kayak kerjaan. Saya mohon maaf. Fans dia punya fans gitu kan, banyak loh. Maaf baru nongol lagi ini dikarenakan kesibukan. Iya, yang untuk masa depan lah. Amin. Jadi sibuk di band ya? Enggak juga, bisnis. Oh ya, nanti kalau mau pesan baju boleh ke Dechan Production. Oh iya, nanti juga kita disponsori ya sama Dechan Production. Bisa dilihat nanti untuk episode selanjutnya kita memakai baju dari Dechan Production. Apa sih namanya? Iya benar. Production. Thank you. Makasih ya Dechan. Pokoknya kalau mau pesan kaos atau jersey senang, tinggal follow IG-nya. Oh, Dechan Production. Apa tuh IG-nya? Dechan Production. Iya, ada di deskripsi. Production apa production? Kalau kita bilang apa? Terima kasih. Iya, makasih. Terima kasih banyak ya endorse-nya. Ya, Dechan Production. Sama-sama lah. Kita doanya aja semoga dilancarkan ya. Usahanya dan segala urusan. Itu lama gak sih kalau misalkan bikin baju di kamu, Dechan? Biasanya kira-kira berapa minggu? Kalau jadi kan ada 5 tukang jahit ya. Biasanya itu kerjanya itu sehari itu bisa satu orangnya itu bisa 100 pieces sampai 200 pieces. Ya. Jadi kalau orang pesan kalau sama lama berapa itu, lama? Itu polosan itu. Kalau sama salon itu bisa sampai 3 hari. Oh, berarti nanti kita dapat baju 3 hari setelah kita ngonten malam ini, guys. Iya, betul. Oke. Okay. Berarti minggu depan kita udah pakai baju baru ya. Iya, doang. Oh, jebak nih. Ini Teh Yuli ya, senyum-senyum. Ini bos. Ya udah teman-teman. Ini udah awalnya udah. Ya, karena waktu juga mepet. Ya. Nanti kita seperti biasa bagi dua tim karena sekarang kita full ya. 1 2 3 4 5 6 ada Ferdi. Ferdi lagi di belakang dulu. Ferdi nanti kita bagi dua tim terus kita juga bakalan ngajak Teh Yuli untuk ikut sama kita eksplor ya tempat ini karena beliau kan juga orang sini ya. Jadi nanti bisa tanya-tanya kalau misalkan ada mediumisasi ada sosok yang masuk gitu. Oke. Ya udah kita mainkan aja yuk. Yuk. Let's play with the ghost. Ame-ame belagu kupu-kupu. Kita ada di tim satu ya. Kita berempat ini akan menguak apa yang ada di belakang kita ini. Menguak. Karena kita gini, kita tim satu, kita hanya untuk mungkin tadi yang tadi sudah buktian.
pembuktian yang sudah tadi apa kartu sarot ya. Ada beberapa energi tadi, ada energi ya, kumpulan energi merah ya kan, berawan, terus ada energi yang putih ya, ada baik positif lah. Ya positif, terus ada apa Dewi dari air dan lain-lain. Gitu, ntar kita mau cobain pembuktian untuk energi ya. Teteh di sini ada apa aja sih rasanya tempatnya yang udah teteh alami? Teteh udah ngerasain terus ya tadi. Iya. Sok. Gimana teteh rasainnya? Berat, masih berat? Jadi katanya ngerasa berat. Iya. Jadi apa? Kayak gimana ya? Ya udah enggak berat. Udah ringan? Udah yang mau berkomunikasi. Oke. Jadi ini kan narasumber kita, teh siapa? Teh Yuli narasumber yang menyarankan dan rekomendasikan tempatnya di sini ya, Teh ya. Oke, tempatnya di sini. Mungkin banyak masyarakat bercerita bahwa ini tempatnya anu ya, kita mau membuktikan saja dan mencari informasi apakah betul dan tidak. Paling kita akan mencoba untuk pembuktian energi. Nah, Decan, energi apa yang Decan rasakan selama 2 bulan tidak muncul? Ya, rasanya biasa aja ya. Rasanya seperti apa ya? Gimana? Kalau yang sekarang ini ya lumayan lah. Sedang ikut di sana kan ya. Oke, kalau di sana itu mungkin ada yang ngikutin teman-teman. Jadi ntar kita akan merasakan energinya mungkin panas atau dingin. Nah, ntar Teh Enti atau Teh siapa? Teh Yuli mau mengikuti itu mau tidak? Jadi merasakan energi apakah ini? Tapi sama Teh Yuli ikutin saja. Gitu. Tapi Teh Yuli merem. Teh Enti mau dicoba seperti itu? Boleh. Nah, meninggisnya. Oke ya, jadi kita akan pembuktian energi teman-teman. Pembuktian energi biar memang energi di situ ada. Ih. Oke, Pak. Demi Allah. Hah? Nah, kita jagain dulu ya. Hawanya pengen nangis. Iya, karena emang sih udah kayak kok udah mereka udah penasaran sama kita. Iya. Ya, teteh mau nyoba energi. Oke ya. Tangannya gini aja teh, enggak apa-apa. Entar saya. Nah. Ini entar teteh ikutin aja dia geraknya kemana ya. Kalau mau jalan kita sedang aja. Pembuktian energi guys, kita ikutin aja nggak apa-apa. Ke arah mana? Kalau sudah dia berhenti saja nggak apa-apa. Merasakan apa di sini? Maksudnya nggak apa-apa, ceritain aja. Panas. Panas, sangat panas atau tidak? Sangat panas. Oke ya. Ini teman-teman, ini bukan settingan, ini kita hanya membuktikan energi saja karena setiap makhluk memiliki energi yang akan dia keluarkan gitu, teman-teman. Nah, teteh merasakan energi panas. Ada yang dingin enggak sekitar sini? Coba rasakan. Yang merasakan angin gitu. Ada tidak? Ada. Di mana? Angin. Bentuknya angin. Enggak apa-apa, dia enggak akan masuk. Ya kan? Nah, ini yang Tete rasakan sosoknya seperti apa? Perempuan. Perempuan? Ya.
Terus? Rambut panjang. Udah, jangan diceritain lagi. Ceritanya ini perempuan rambut panjang. Ini sosok energinya seperti itu, teman-teman. Nah, udah teteh, kita tarik lagi. Oke teman-teman, tadi ini sebagai narasumber merasakan energi yang ada di sini gitu teman-teman. Nanti kenapa? Hah? Anda mau merasakan energi atau mau seperti apa ini? Udah ngerasain. Udah, jadi nggak usah. Coba sekarang Anda lebih dalam. Kita coba tenti ya teman-teman. Coba Anda pejamkan mata. Nggak akan masuk. Nah, pejamkan mata. Rasakan apa yang ada di sekitar Anda. Jangan makan. Gas, pantauin dulu. Gas. Rasakan saja apa yang mau ikutin. Rasakan sini. Rasakan saja apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat dan ikuti. Silakan ikuti saja setelah beberapa menit. Ya teman-teman, kita mau coba nanti untuk merasakan energi di sekitaran lingkungan sini. Mungkin ini bekas apa ya yang terbengkalai. Ikuti saja, jangan ditahan, biarkan saja. Dia tidak akan apa-apa. Oke. Rasakan saja sama tangan, mau tangan bergerak, ikutin saja. Ikuti saja, jangan ditahan, teman-teman. Rasakan energi apa, apakah panas yang begitu di sekeliling Anda? Apakah begitu dingin menyelimuti sekitar badan Anda? Coba rasakan, jangan dilawan. Gelap, bukan lo gelap. Merasakan seperti apa? Kayak gimana ya? Apa? Pokoknya kayak. Gimana? Jadi kasih jalan. Apakah dingin? Dingin. Dingin apa panas? Panas dingin. Terus kayak bukit gitu. Terus lama-lama gelap. Gelap. Setelah gelap apa yang Anda rasakan? Gelap saja. Nah, itu teman-teman, jadi energi di sini tuh ada apa? Dingin. Ada negatif dan positif. Negatif. Jadi mungkin ada energi positif dan negatif teman-teman. Nah, Decan mau dicoba? Dong, cukup sekian loh. Hah? Coba ya. Takut ya? Udah coba semua. Hah? Udah. Hanya untuk merasakan. Iya, pembuktian ke teman-teman. Jadi kita jangan dianggap apa? Halu ya teh, tadi yang teteh rasakan sendiri ya, mengikuti ada tarikan seperti apa tadi. Nah, tolong jelaskan gitu, kita tidak panas, ada settingan. Tadi kenapa teteh jalan ke depan? Ada yang narik. Terus rasakan panas, sangat panas ya? Iya. Di tangan tersebut, tapi geser ke kanan, kenapa dingin? Beda. Itu teman-teman, jadi kita di sini ya kalau mau mencoba silahkan, ntar like, komen, boleh, apa ada saran tempat lain silahkan. Ya, Dede Chan. Apa kita mau explore lagi? Pinggirannya? Tapi ntar kayaknya dia kalau sama tim 2. Iya ya, lebih menang kayaknya. Tim 2 kayaknya. Tapi di sini tadi sih, tapi sekarang kita udah merasa nyaman ya. Udah nggak mau ada yang berat-berat. Ada nggak? Nggak ada? Udah nyaman ya? Aman. Oke teman-teman, ntar kita lanjut di tim 2 untuk pembuktian di tim 1. Oke. Merasakan energi menurut kita sudah cukup. Kita lanjut ke tim 2. Let's play with the ghost. The ghost. Sekarang
kita ada di tim 2. Tadi tim pertama sudah melakukan apa ya, pembuktian energi ya, pembuktian energi. Terus dari narasumber juga merasakan, suruh merasakan energi yang ada di sini seperti apa. Nah, dari tadi ini kita juga melihat tim 1 ya, yang berada di kontainer sebelah sana. Itu gimana Bu Aini tuh? Ini sih pas tim 1 sudah mulai explore ya. Kita di atas sudah mulai kayaknya banyak mata-mata yang melihat. Seperti kayak mereka ngintip gitu kan. Kalau malu kan begitu, kepengen tahu juga kayak tolong. Iya benar. Sudah mulai banyak di atas. Banyak. Apa Deti? Kita. Tadi sempat ada yang mau interaksi ke mereka sih sebenarnya. Cuma di salah satu pihak mereka ya penolakan. Iya, masih ada penolakan. Tadi tadi saya lihat juga udah nempel banget sih di inti. Udah nempel di belakang inti gitu, udah ada bayangan-bayangannya nempel. Nah, Bu Aini sekarang nih udah enggak bisa ditahan, udah masuk ini ya. Udah masuk in frame ini coba. Ya sudah mulai rasa mual ya, mual banget. Nah, ini adalah salah satu bentuk benturan energi. Nanti mual, mual banget, mual. Terus dirasakan sama Bunda Aini. Dan salah satunya mungkin sosok yang di atas sana ingin berkomunikasi ya. Coba teman-teman kita lihat itu udah mulai menyatu ya. Udah mulai menyatu. Iya, masuk. Berdiri aja ya, bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Kumaha? Iya, anu di mana ya? Anu di luhur. Terus tadi ngalikin wae. Oh, apa cenah? Neng atau emak? Neng. Neng emak. Biasa nyari waktu Sunda tuh? Bisa Sunda. Ngomong? Sepertinya dia malu. Cuma cerita-cerita kemah bisa ya di dia. Emang asalnya di dia atau di mana? Di dia. Di dia. Di Batur. Oh, tempatku di situ katanya. Oh, di luhur. Di luhur. Bahasa Indonesia Sunda ngomong enggak? Bahasa Indonesia aja mungkin. Indonesia ya. Aja ya, di atas kamu. Oh, iya. Kamu pendatang apa asli sini? Hah? Iya asli sini berarti. Oh. Berarti bisa Sunda atau asli sini? Coba kamu sering menampakkan kepada warga atau emang banyak sosok seperti kamu di sini? Banyak. Semuanya sama seperti kamu atau ada yang berwarna merah juga? Beda-beda. Kamu sering ngeganggu ke orang nggak? Oh iya, kerjaannya mengganggu manusia ya. Kenapa? Kenapa? Kan mereka juga enggak ganggu. Enggak ganggu kamu. Sayang. Ya. Apa betul kamu sosok yang sering nampakin diri di depan itu? Bangunan? Iya. Kamu. Kamu bukan? Iya. Apa ada sosok lain? Banyak. Cuma yang sering nampakin itu kamu. Oh, kamu. Sosok cantik ya. Cantik. Coba tunjukin teman-teman kamu ada di sebelah mana aja. Coba tunjukin. Iya. Tuh dia manggil. Oh, kebanyakan sebelah sana. Terus di belakang kita ada tidak di belakang? Di atas. Di atas. Ada yang duduk di atas. Seperti kamu atau berwarna merah? Beda. Sosoknya seperti apa? Kamu kenapa tinggal di sini? Yang di atas sosoknya seperti apa? Yang di atas sana, di atas sini bisa dijelasin ya sosoknya seperti apa? Hah?
gimana? Dia sosoknya perempuan juga tidak? Perempuan putih atau merah? Jangan dijelasin, tidak suka dia. Gitu. Coba ganti yang masuknya, coba ganti yang masuknya. Kamu keluar dulu ya, kamu keluar dulu ya, keluar. Coba gue ini jelasin. Sosok apa yang masuk barusan? Kalau yang tadi saya tangkap ya, tadi emang yang tadi di atas, pas tadi frame yang tim satu juga emang udah noong-noong gitu lah, udah lihat-lihat gitu lah. Tapi tadi dia tahu di atas dia emang ada. Di sini sosoknya si perempuan juga, cuman warna merah ya, mungkin kuntilanak merah. Ya. Perempuan juga di sini kan. Tapi di sana memang lihat tuh ke sana kamera, banyak emang di sana tempatnya mereka gitu loh di sana. Jadi karena mungkin dulu ini bangunan kayaknya bekas ini kali ya, proyek kita terbengkalai kantor, jadi kayak seperti ada mes-mes gitu di atas kamar-kamar gitu. Jadi mereka emang ada di situ mereka gitu loh. Jadi sih kenapa teh? Enggak lah, kenapa-napa. Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak. Coba aku sih lihat di kaya di sini ya kita. Ini lagi duduk di atas ya? Iya. Coba sebelah sini, sebelah sini. Sebelum ini? Kadia. 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 Belah dia. Mana tuh tadi nih ngalikin di luhurnya. Waradian sih ya. Emang ku naon. Jangan naon sih ya. Itu cenage ieu cek batur di dieu teh loba anu nampakeun. Loba. Loba neng-neng anu nampakeun di dieu cenah cek warga teh. Pasti loba tuh di dieu teh. Mana tempatnya di mana? Nah, tempat aing mah tadi luhur, tangeunaheun di luhur. Terus selain di dieu mana sok ka mana wae, sebelah mana? Ka mana wae hayang aing. Ada ieu tempat aing. Selain maneh jeung anu sajeuna di dieu, aya teu popojona di dieu? Aya. Loba di dieu. Wanian. Hayangan naon tuh ka dieu? Itu ngan hayangnya hoe di dieu cenah cek batur loba anu sok nampak-nampak cenah lamun lewat teh sok ningali. Di tempat mereka di dieu atuh pasti loba. Eta hayang warga mah menang bareng di dieu mah ngan tong ningalikeun ka batur ka warga-warga. Jadi warga-warga sareuneun mun lewat ka dieu teh. Tempat itu jauh di mana-mana. Tapi kan sok lebar lewat oge di dia. Kencang sekali. Gimana tuh? Enggak. Aduh, di sebelah sini coba. Pindah lagi yuk. Ini sebelah. Pindah sebelah sini. Kita ke depan sebelah sini dulu. Yang aman. Ini kan habis hujan juga kali ya? Iya. Nah, tadi yang masuk itu sosok yang di sana, yang di atas. Jadi sih tadi yang kedua itu kayak ini kayak kuntilanak merah ya, karena wujudnya juga besar juga loh maksudnya loh. Tapi dia bilang ada penguasa yang lain di sini, nah, mungkin yang lebih besar lagi lah. Lebih besar lagi ya. Mungkin energinya ya. Cuma emang di sini kebanyakan juga kata warga sih tadi juga banyak yang teriak ya, KD katanya banyak kuntilanak di sini katanya gitu ya. Kebanyakan emang kuntilanak di sini.
ini tempat tadi yang diinterpret melakukan mediumisasi gitu kak. Apakah ada teteh melihat oh ternyata ada sosok ini di sini, oh ternyata ada sosok ini, atau emang teteh sudah tahu sebelumnya akan ada sosok-sosok itu? Tidak tahu sebelumnya ya. Yang masyarakat tahu bahwa di sini itu ruang lingkupnya itu kebanyakan adalah si neng-neng itu gitu loh. Iya. Padahal secara luasnya itu banyak. Gitu. Gimana, ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Tenti gimana tadi? Pokoknya tadi terakhir kayak pengen lihat Dechan. Apa sih? Kayak seneng banget lihat si Dechan. Kayak masih ada kayak gimana ya? Masih ada energi, cinta energi. Gitu. Kayak masih ada energi gitu. Yang lumayan. Dechan berarti mempunyai karisma ini masih berat. Hah? Berat. Berat badan apa berat apa? Oh, berat sama nasi. Ferdi cepat nanti. Bentar ya, ada Ferdi yang bisa menetralisir. Ah, bukan sebenarnya Dechan gini. Kalau mau menetralisir yang nempel, Mbak Deti juga bisa bacain aja Al-Fatihah 3 kali. Nah, buang-buang gitu niat. Enggak, kira nanti bercanda ngeliatin terus dia kan udah bercanda dia. Coba Dechan megang kamera emang. Sok. Pengen ngeliatin Dechan terus sampai saat ini. Sekarang udah agak kirain mungkin sampai saat ini gitu loh mau dimasukin ya, atau lebah kayak kan apa biasa kali atau dulu kali ganjil. Tapi tadi lihat mukanya kayak beda loh. Iya. Kayak putih-putih bias gitu. Kok lu putih, Re? Enggak, beda asli. Ya tempatnya bahnya. Mbak itu ke mama ya tadi yang ancaman cuma ada itu kan kan. Saksi ya teh benar itu mah. Situ. Hah? Tuh di situ. Ya. Terus ngejauh. Bisa kembali. Wah, mana naon. Ari abah tadi ngiring. Terlewat tuh. Terlewat. Tadinya. Balik ke mana tuh abah? Tadinya kok nama jalan-jalan. Emang ayah naon bah di dia, abah ketika dia. Terulin weh di dia. Mana abah mah tempatnya di dia tuh jauh. Tidak ayah mau gaib, abis tak itu ke dia. Ya maksudnya jauh, cuman kan ayah gaib dia, ayah batas. Enggak, abah. Sepertinya, maka salah ngomong nih. Apa? Kumaha, cina kumaha. Coba ada cina kumaha. Jadi cari tanah kibah. Ini ada narasumber, jadi tempat ini tuh dulu terbengkalai setelah ada proyek ditempati dengan makhluk-makhluk mungkin muncak bangsa manusia mah kuntilanak. Jadi sarang kuntilanak gitu bah. Leres tuh kepala itu teh. Kepala itu tehnya. Leres tuh eta bah. Ya mau obat tuh. Tadi mah rada galak bah. Ya biasa temannya banyak. Entah mah cuman menggeretak unggulnya banyak. Gitu. Jaga, pengen kabur nih nembah. Senang kok abahnya. Terus antep lah. Masing-masing. Jaga nih abah, itu dah iya mas cara ngonten. Bah, ya kayak mana nak selain siunan? Iya banyak. Kayak mana nak kurang ya banyak. Hah? Sarekan bah. Coba bejalan bah. Kita sarekan lagi deh. Naon gitu ya banyak. Sudah. Nah. Iya, yang apal bah, air itu kan dulu aliran sungai bahnya. Tapi abah kadi berarti air sangkut lautan dengan sejarah. Sejarah. Naon deui. Ayat soalnya abah nepi kadi, soalnya mun abah teh nepi kadi mah mungkin air sangkut lautan dina kan geus dibejaan. Ul. 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 Berarti
ulin ulin karya teh tujuan gitu bisi aya nu diapel abah awulis nu di ditu nu raja dihandap di ditu mantau mantau aura enggak hah putri di ditu kan ini pengna awe we buaya bodas eta teh heeh nya kan ieu buaya darat nya ini buaya darat itu bah jeutna ya mbak ada pesan-pesan naon atuh tos aya naon teh kumaha pesan-pesan naon itu pesan kaos sok kumaha promosi dia ya gimana ngali ningali we ieu baru dak teh wau leupang teh leupang atuh wau ka incung meureun ya urang mah deti dieu ieu sana mbak aya ni ieu di Perdi Perdi mana eta pas ngalewatkeun dengan mana di sintrek ku abdi tebang di sintrek manten ku abah saat teu cai na ngap-ngapan meureun batur bah ngap-ngapan meureun batur saturuy abah tos nongkap lah silaturahmi lah silaturahmi deui pepandang deui kamarana deui ulah uy mah tos bere. Jadi abah ayeuna kumaha ta pesan-pesan yang pemerisah The Ghoster lah gitu weh gitu weh teh naon cenah nya hati-hatinya banyak hati-hati meureun dijakeun nya bah ya ka dieu ge ngan saukur kitu dijakeun sorangan tuh ka ditu ulah ka abah maksudna teh kan abah ieu mah ieu meujeuna jadikeun upan ya sok buru jadikan abah kan sebangsa gaibna bah di ieu sok sok cieuneun bah sok cieuneun papatahan sok buru sok papatahan mah bah ka ditu ge sok buru ge disampaikeun sok malikna ka ditu sok aja wadian euy cenah mana nih itu pesen ya kan mana nurik iya nih ente kan tadi gitu si perwakilan ku Perdi yuk gelap sok cenah sok sok halim abah ya gini bah tadi kan ada pengancaman yang mudah-mudahan dia tim sareng-rengan sadayana selamat mudah-mudahan tuh ayah nu negatif negatif tuh ngiring siapa sumpah mau nak abahnya titipan hiji-hijinya mau tos semua insyaallah tenang mana ya bah mah. Oke, berarti teman-teman ini Bah Mangku yang dulu mungkin kalau teman-teman sering nonton Bah Mangku ini pernah masuk di episode naon tah? Yang ini. Nu awalan. Sok ketebakan. Nu awalan masuk Bah Mangku teh. Maneker itu loba anu kasurupan. Yang di itu apa yang di Bojong betul ya? Baru. Oke, gitu teman-teman. Ini sosok Bah Mangku kita ketemu lagi ternyata di sini dia lagi jalan-jalan karena ngan wewe ulin ulin awewe ulin gitu ya jauh-jauh tapi ka dieu ya karena mungkin yang kedekatan sama kita kali ya dia ngerasain ya mungkin itu. Ada energi yang betul. Yang dia pernah rasakan yang sama ini siapa yang dia udah mengenal akhirnya dia lihat mampirlah ke Dika gitu teman-teman sok atuh barang ya sok atuh abah ka nuhun ya nuhun bah atuh nuhun abah teh dongkap mengingatkan kita semua lah ya nuhun abah sing sehat kelanya jaga kesehatan kali sok kabar udah biarkan saja dia lagi menetralisirkan tempat lingkungan di sini. Tadi kan angin lumayan begitu besar merasa dingin, sekarang udah enggak ada angin. Anget ya sekarang. Angin dikit alhamdulillah. Udah dinetralisir sama ya, Mbah ya. Mungkin Mbah Mangku tadi membantulah sedikit ya. Banyaknya gitu teman-teman. Jadi nah, ginilah Teh Lucy keadaan The Ghoster. Jadi kita tidak Yuli. Ada sesi Teh Yuli ya. Teh Yuli beginilah gitu ada, kan. Ada tegang, ada heureuy gitu kan, memeriahkan gitu. Jadi ya memang yang masuk ke tubuhnya Dika ya seperti itu karena kan karakternya pun berbeda-beda. Ada yang karakternya tadi aja Mbak Yuli merasakan energinya pun berbeda-beda ya. Gitu. Oke Dika, mau penutupan silakan. Udah sih aman yuk. Karena waktu juga udah malam banget terus di sini juga jam 2 udah gelap banget ya teman-teman karena kita juga udah kehabisan waktu. Kita langsung udahin aja di sini. Semoga teman-teman di rumah terhibur dengan tontonan yang tidak seberapa ini, namun seasik ini. Ya, teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's fly with The Ghoster.